Di sini Kak Maurin dan juga Ayu. Ayu Sita Ramadina. Nah, Mira Ayu Sita Ramadina akan bercerita tentang Bruno. Selamat menyaksikan. Suatu hari di peternakan Pak Kim terdapat 3 orang sahabat yang sangat setia. Kemana-mana mereka main bertiga, yaitu ada Daki, Bruno, dan juga Andy, seekor kelinci. Bruno merupakan penjaga Pak Kim yang sangat setia. Di samping menjaga rumah Pak Kim, Bruno juga menjaga peternakannya. Iya, sambil main dengan Abby dan juga Daki. Lalu suatu saat tiba-tiba Bruno berjalan-jalan dengan muka sedih dan murung. Bruno tidak sengaja menendang batu yang ada di depannya dan terkena Daki. Pok! Au! Bruno! Kenapa kamu menendangku dengan batu? Oh, maaf Abby, maaf Daki, aku tidak melihatmu di sana. Oh, ya sudah, tidak apa-apa Bruno. Kenapa kamu hari ini? Kenapa mukamu terlihat sedih Bruno? Iya, maaf Abby, aku ini perakulah ini hilang. Oh, iya. Nanti muncul ya. Nyari. Oh iya, nyari. Iya, aku tadi Pak Kim tadi pagi belanja ke pasar, tapi belum kembali hingga sekarang Daki. Oh, begitu kah? Jangan sedih Bruno, mari kita ke rumah Abby sambil bermain. Oke, baiklah. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah Abby. Abby. Ya. Abby, hey Abby. Hmm. Iya, ada apa teman-teman? Abby, Bruno sedih. Kenapa Bruno sedih? Iya, Abby, Mr. Kim belum kembali sampai sekarang. Aku takut sesuatu terjadi padanya. Mungkin macet di jalan, Bruno. Bruno nggak boleh berpikir buruk ya. Kita harus... Ini loh, ya papanya yang nangis. Iya, Bruno harus berdoa dan berpikir bahwa Pak Kim akan kembali ke rumah dengan baik-baik saja. Oke, baiklah teman-teman. Akhirnya mereka bertiga main di danau. Ini papanya anjing. Iya. Oke, akhirnya mereka mau main di danau bersama dengan hewan-hewan yang lain. Dan akhirnya tin-tin klakson Pak Kim datang. Akhirnya Bruno bilang, teman-teman, itu Pak Kim sudah datang. Oke, Bruno, sampai jumpa lagi. Jika ada apa-apa cerita aja ya, kami akan selalu ada di sini buatmu. Oke teman-teman, terima kasih. Akhirnya Bruno lari dengan gembira untuk menjemput Mr. Kim. Bye bye teman-teman, itu dia cerita kita hari ini. Sampai jumpa lagi.